Baru update lagi hari ini pagi-pagi jam 8 kita mau ke Disneyland, lagi siap-siap. Ini belum pada bangun, baru pada bangun. Mau infoin soal kemarin imigrasi Jepang. Jadi imigrasi Jepang itu sebenarnya nggak ribet, cuma ada website yang kalian bisa banget isi. Ini optional tapi bisa ngebantu banget lebih cepat, karena akan ada 3 sistem. Yang pertama tentang vaksin, kita harus udah booster ketiga, kalau nggak salah harus Moderna atau Pfizer, lupa apa deh. Nanti pas nyampe, kalau udah isi website tinggal ngasih foto doang, udah deh, habis itu keluar dari imigrasi. Oke, kita akan merasakan suhu. Ini bukan angin, ini maksudnya angin dari luar. Mantap udaranya. 2 derajat Celcius. Tapi masih ada, mungkin karena aku pakai coat ya. Anak-anak yeah. Belum pakai coat. Gak mau nih. Kuatlah insya Allah. Kakak udah ngebet ke jaket. Adik masih santai ngemil. Ya, yeah. Nama kamu anak Eskimo kamu? Hei, kamu anak Eskimo? Kuping sih yang berasa nih, begini. Ini gerbang luar dan kita bisa ngelihat langsung. Itu dia Tokyo Disneyland. Itu hotel Disneylandnya tuh. Gimana tawanya? Ini asli dinginnya lumayan banget sih. Yang berasa tuh tangan sama kuping, karena yang bikin dingin juga angin. Anginnya tuh bikin harusnya 2 derajat, bacaannya tuh di sini feels like nya bisa minus gitu loh. Jadi di sini nih bukanya jam 9, kita datang gue pikir telat kan, ternyata emang telat sih, yang ngantri luar biasa. Ini belum buka nih, baru banget jam 9:05, jadi orang masih pada ngantri. Kita udah keluar dari antrian panjang itu, sekarang kita langsung ke dalam. Dan gua booking tiketnya langsung di Klook, jadi online harusnya sih bisa langsung go through gitu, nggak nyari counter tiket lagi. Welcome to Disneyland. Kakak lihat ke istananya, Kak. Ke dalam, Kak. Are you happy? Sekarang kita mau langsung ke Monster Inc, mumpung masih cuma setengah jam doang nunggunya. Lihat deh di sini strollernya diantriin. Karena ya orang Jepang aman ya. Jadi insya Allah deh. Sini, hey. 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 Ini mau digendong. Oke. Oke. Dingin. Hai. Oh, happy dia dengan Nona. Jadi ke Disneyland kan. Wow, ada anget-anget, lumayan. Kasih anget, Kak. Anget, Kak. Kenapa, Kak? Jadi ke Disneyland kali ini kita mau fokus buat bocah-bocah, karena pria-pria udah ngerti. Jadi mungkin yang kita akan naik-naikin ntar wahananya wahana-wahana bocah gitu. Kita masuk. Can I use phone? Okay. 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 Okay.
udah ya pas. Yes. Itu harusnya safety pak. Oke. Ini dia udah siap keretanya. Yang itu dipanggil. Ayo tunggu ya, sabar ya. Masuk kak. Kakak di sebelah sana. Eh sebelah sini. Kita pakai yang kenceng ya. Oke. Okay. Are you ready? Ada senternya ya kak? Ini pakai senter ya? Sayang dia kak. Bye bye. Oh, 1, 2, 3. Oh gitu, 1, 2, 3. Yuk jalan yuk. Sekarang kita mau naik Puhanihan, ini ngantrinya panjang banget, kayak 40 menitan deh, tapi gak apa-apa. Soalnya ini menurut gue buat bocah seru banget. Dan apa ya? Kak Freya, kita mau kemana tuh, Kak? Apa? Kita mau ke buku, masuk ke dalam buku. Karena kayak buku bagus banget ya. Akhirnya kita masuk ke dalam. Lucu banget, lihat. Kita ke dalam buku kak, ya kak, kita dalam buku. Oke. Banyak banget kak kalau sudah baca. Teman, namanya Christopher Robin. Masuk dalam buku deh, kita di sini deh. A few moments later. Guys, maaf banget di dalam enggak boleh ngerekam sekarang. Dulu gua udah sempat pernah sini juga, kalau kalian mau cek cari ya Tokyo Disneyland channel gua. Waktu itu Freya naik itu tuh masih kecil loh. Tapi seru. Adik juga senang, kakak juga senang. Sekarang kita lagi belanja di tempat souvenirnya. Rata-rata kalau habis dari attraction lagi, habis dari wahana gitu depannya langsung toko souvenir gitu dimasukin supaya kita belanjong, bos.
pada baru bangun langsung makan kaki ayam kalkun. Next kita mau naik wahana It's a Small World. Na-na-na, it's a small world after all. Ini gak usah konfer ya. Jadi katanya tuh ini wahana yang wajib banget dimainin. Rumah boneka fix nih sih. Rumah boneka ini. Ini dia dalamnya. Wow, bagus banget. Istana bonekanya. Apa namanya? Disneyland. Bagus ya, Dek. Boleh. Bye bye. Itu bye bye. Bye bye. Oke, kita akan masuk. Tuh kak, It's Small World kak. Ini dia dalamnya, kan? Nah. Kak, lucu banget kak. Ada boneka. It's a small world. Iya, wow. Elsa ya kak, sama Olaf. Ada apa? Oh iya, bagus banget. Ada apa kak? Iya. Hey, are you happy? Yeah? I love you. I love you for you. Ade, are you happy? Happy. Yay. Lemes banget ya. Kita udah ambil posisi buat nonton parade dan orang-orang udah bersiap-siap. Jamnya 3:30. Sekarang ini 1:00 jam Indonesia, berarti 3:00. 3:12, kurang lebih 15 menit lagi. Wow, enak. Waduh, tunggu ini satu lagi. Agak permen, enak banget. Parade udah mau dimulai. Saya kasih dulu gerakan-gerakannya tuh. Kurang lebih kayak gitu. Emaknya lagi nenin. Kakak lagi fokus ngikutin. Apa kak? Itu Chip and Dale temennya kak. Siapa? Chip and Dale. Kenapa? Tidak terharu. Tapi kayak mau bisa. Hahaha.
kakak tadi lihat Mini. Hey, happy? Joget terus dia, gimana jogetnya kak? Ilaya lagi mau nyusu. Sekarang gue sama Freya doang nih berdua. Gue mau ngajak Freya naik roller coaster kecil. Katanya dia udah berani. Kita lihat ya. Stroller pakai sini dulu yuk. Stroller pakai sini dulu kak. Stop, turun dulu. Oh iya kalau renang. Lucu ya. Itu kapal Donald Bebek kan kita masuk ya. Yuk. Kita masuk ke Go Coaster. Itu kan roller coasternya. Tuh lihat, kakak berani? Bener? Beneran? Oke. Boleh dong. Tuh, naik atas itu berani kak, bener ya? Berani naik atas kan? Oke. Ini udah berani dia loh. Tapi aku agak takut gitu. Gak apa-apa, asalkan Freya mau melawan rasa takut Freya gak apa-apa, oke? Gue mau naik roller coaster ini sama Freya, kata dia berani. Freya berani bener kan? Keren, tos dulu Maya. Kayak dia agak mulai khawatir. Ini anak kecil tuh. Soalnya anak dewasa bisa main. Soalnya orang dewasa juga boleh main. Tuh kayak penasaran gitu sama reaksi dia nanti pas udah selesai main. Nanti mereka setelah ayah ya, pas abis naik, oke? Okay? Gimana reaksinya, oke? Okay? Iya sama ayah tentunya dong. Dapat nomor satu paling depan lagi kan? Are you ready? Are you ready? Yeah! A few moments later. Hey, gimana rasanya? Deg-degan, tapi seru banget kan? Hebat banget, Raya. Ayo bangga banget. Pas sama ayah. Weish! Asli gua enggak takutnya dia takut kan. Gua bilang kalau misalnya takut teriak aja enggak apa-apa, seru kak. Dia beneran teriak kan dia. Seneng banget. Dan mau naik lagi ya kak? Pas dia nyampe dia bilang aku terharu katanya gitu. Kenapa terharu kak? Alhamdulillah penutupan hari ini ditutup dengan makan di tempat yang ada muslim friendly. Oke, sekian dulu vlog yang hari ini. Kita berlanjut vlog selanjutnya. Kesimpulannya, kalian kalau ke Disneyland Tokyo terutama, kalian harus download aplikasinya Disneyland Resort. Itu dipakainya pas kalian datang, langsung buka aplikasinya. Jangan lupa register dulu. Di situ kita bisa ngelihat wahana ini di mana, kita ada posisi di mana, jadi live dan bisa kelihatan wahana ini antriannya berapa lama. Jadi seru. Jadi manfaat banget. Udah gitu kita bisa tahu restoran-restoran di mana aja, toilet di mana aja. Pokoknya itu gede banget deh. Wajib banget dipakai tuh aplikasinya. Keren.